bangun dengan inovasi di bidang pendidikan, yaitu khususnya TEPA, yaitu Teaching Factory, yang sekarang digalakkan di jurusan farmasi. Tanpa disiplin, maka kami terapkanlah disiplin sekolah. Jadi kami juga menerapkan Good Morning SMK, yang setiap hari anak-anak mengadakan salaman dengan Dewan Guru. Edukatif ini kita arahkan kepada kunjungan ke dunia usaha, dunia industri, agar anak-anak tahu proses di dalam pembelajaran. Anak diterjunkan langsung dan membuat karya ilmiah atau karya tulis yang akan membimbing anak-anak menjadi anak yang bisa mempunyai nalar untuk mengembangkan suatu tulisan. Pengembangan sekolah di bidang asesmen ini kita adakan, kita dirikan LSP B1 SMK Negeri 2 Singkawang. Dengan terujinya LSP kita ini, membawa anak-anak kita apabila kerja diakui oleh dunia usaha maupun dunia industri. Terakhir yaitu literasi, yang mana kita menerapkan untuk membaca selama 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, dan juga kita buat sudut baca, yang mana kita akan membangkitkan semangat anak untuk membaca, semangat anak untuk pergi ke perpustakaan untuk menggali ilmu di sana. Dengan singkatan IDEAL, maka SMK Negeri 2 diharapkan lebih maju, lebih unggul, dan berjaya terus. SMK bisa, SMK hebat.